Sebenarnya tenang aja. Bulu. Ayo, rapi, ayo rapi. Ayo tenang. Teman-teman semua siap. Oke, sekarang silah jadinya sini. Nah, jadinya sana aja. Siap. Muhammadiyah. Hilang trofi. Relawan. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Kita berdua panas, kasihan teman-teman cewek yang di depan. Ayo cepet yang ini loh masih ngumpul. Bisa dijelaskan tentang ini kegiatan penggalangan dana untuk Palestina di Pasar Gembong ini? Oke, jadi ini memang rangkaian kegiatan terakhir dari acara Filantropi Camp yang kami selenggarakan dari Lanjut Bupati, sehingga ini istilahnya tujuan kita adalah ingin menumbuhkan jiwa filantropis kaum muda generasi Z gitu kan, sehingga ini merupakan kegiatan penggalangan dana sebagai aksi nyata dari kegiatan kita. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi langsung praktek di lapangan untuk langsung terjun ke lapangan menggalang dana untuk Palestina. Karena memang anak-anak muda ini perlu adanya latihan mental. Mas, ini nanti targetnya mungkin ada target terkumpul berapa, terus nanti penyalurannya seperti apa? Kalau target kita tidak ada target. Yang penting anak-anak itu bisa inilah latihan mental gitu ya, untuk menggalang dana. Terus nanti kita salurkan lewat Lahismu. Jadi kita nanti setor ke wilayah, setor ke pusat, dan pusat yang akan setor ke Palestina langsung. Kalau dilihat tadi di Pasar Gembong, baik pedagang atau pembeli, banyak yang antusias untuk ikut menyumbang nggak, Pak? Ya, pedagang sama pembeli sangat antusias sekali. Tadi kita langsung door to door ke orang, dan mereka langsung menyumbang Palestina. Tidak ada ragu-ragu. Pak, mungkin dengan adanya ini kan konflik, Pak, ya. Tapi ada konflik di Palestina dengan Israel ini. Mungkin ada sedikit kerugian, Pak, ya. Harapannya seperti apa? Ya, semoga cepat kelar aja, Mas. Itu soalnya kan kasihan kalau lihat anak kecil-kecil kayak gitu. Kayak anaknya sendiri gitu loh. Kan jadinya sekolah udah nggak bisa sekolah, mau bermain aja. Itu apa namanya? Kesulitan. Berarti dengan adanya apa? Penggalan dana seperti ini, setuju, Bu? Nggih, ya, sedikit banget, Mas. Bisa membantu sedikit gitu. Ojo lali lo di-follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.